Hai, aku Cherry. Sejak kecil, ibuku bilang aku keras kepala. Tapi sebetulnya aku bukan keras kepala. Aku cuma yakin bahwa kalau kita punya kemauan, kita nggak boleh cepat nyerah. Namaku Angel. Kata teman-temanku, aku si dong-dong karena sering nggak nyambung. Masa sih? Aku nggak suka kucing, jadi aku pelihara hamster aja. Ngomong-ngomong, hamster bukan kucing kan ya? Halo, aku Anissa. Awalnya aku sering gak pede, tapi karena teman-temanku, akhirnya aku malah jadi kepedean. Tapi biarpun begitu, teman-temanku sayang kok sama aku. Hai, namaku Gigi. Aku yang paling muda di antara teman-temanku ini dan paling cuek. Sejak kecil, aku senang banget nari dan juga jago hip hop. Teman-temanku bilang aku paling cerewet dan paling sering datang telat. Tapi menurut aku sih, enggak. Dan aku sebel banget kalau dibilang mirip sama Christy, karena aku kan lebih cantik. Cibi. Aku Christy. Aku selalu bermimpi jadi seorang putri, kayak yang di buku-buku dongeng. Oh iya, emangnya aku mirip banget ya sama Feli? Enggak kan ya? Rin, sering dipanggil Rin. Umurku gak jauh beda sama Gigi, tapi jelas aku lebih dewasa. Aku punya boneka sapi yang bernama Mumu. Hai, aku Devi. Menurut teman-temanku, aku yang paling dewasa dan paling baik. Aku masih sama kok kayak cewek-cewek lain. Masih senang berburu barang-barang murmer. Masih senang pergi nonton sama teman-teman. Dan yang pasti, butuh seorang sahabat yang benar-benar sahabat. Kalau aku Enda, di antara teman-temanku, aku yang paling senang masak dan juga paling serius. Makanya, aku senang punya teman yang bawel-bawel. Oh ya, satu lagi. Aku selalu percaya bahwa kalau kita menginginkan sesuatu teramat sangat, kita pasti akan mendapatkannya. Suaranya nih, udah gak sabar kan? Sebentar lagi, kita akan saksiin bareng-bareng girl band yang kita tunggu-tunggu. Ayo semua kasih tepuk tangan yang meriah! Rin, jangan lupa ya gaya yang aku ajarin tadi. Yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini, oke? Kayak kamu udah ngomong itu 4 kali deh, Char. Karena aku cuma ngingetin, supaya tim kita lebih kompak. Ya tapi kamu setelah tahu kayak gitu aja udah bikin kita gak kompak. Kenapa, Char? Aku nggak di sini, Angel, Christy. Nggak lihat. Anissa nggak? Anissa, lihat pita aku nggak di sini? Oh iya, tadi aku nyobain. Tapi kemana? Sekarang kok nggak ada? Kenapa lagi mereka, Vi? Biasa, paling soal perintilan-perintilan. Perintilan? Perintilan kalau dikumpulin juga jadi banyak. Anissa gini terus deh. Terus sekarang gimana? Aku pakai apa? Yuk, ingin ajak mereka sekarang. Yuk, sekarang waktunya udah mepet banget, Vi. Yuk. Yuk, anak-anak. Ayo, cepetan. Angel. Iya, bentar, aku sini. Dan kan, kamu cantik, apa adanya. Sadari.
Sekarang waktunya pembagian kamar. Nataran kan? Sini ikut aku. Di sini kamar satu Angel, Feli, Christy, aku Gigi. Jangan rebutan. Kamar dua Devi, Wanda, Aurin, Nanisa. Selamat istirahat. Hai Cibi-Cibi, gimana kamarnya? Bagus kan? Aku gak mau sekamar sama Anissa, Anissa orangnya jorok. Apaan sih? Siapa juga yang mau sekamar sama kamu? Bisa-bisa keracunan vitamin. Oke Anissa, sebentar ya, aku terangin dulu ya. Jadi baru nyampe kamar, Anjo udah rebut makanan aku. Aku juga gak mau sekamar sama Feli. Feli egois banget ya. Aku kamu sewa sih, lagi harinya sama banget. Iya ngerti Feli, sabar dong, sabar. Cibi, aku nggak bisa. Cibi, ini nggak ada Bibi. Cibi, dengerin dong Cibi. Charlie, stop! Hey, stop! Anissa, jorok. Charlie, stop! Gua khawatir sama grup kita. Lagu kita tuh udah ngetop, tapi kalian nggak kompak. Jadi aksi panggung kalian tuh kayak semua cita-cita Cherrybelle akan berhasil kalau kalian tuh kompak. Kalau kalian masih manja dan masih mau menang sendiri, ya udah, nggak usah ada Cherrybelle. Matiin tuh bebenya. Jadi selama sebulan ke depan kalian tinggal bareng di rumah ini, bukan hanya untuk latihan. Tapi yang terpenting adalah kalian belajar bagaimana bisa saling peduli. Itu maksudnya. Jadi kedepannya kalau masih seperti kayak sekarang ini, kita bubar aja. Kalian kayak kembar, kembarin terus aja. Lucu. And one, two, three, four. Oke, angkat, kiri putar. Hah. Feli, kamu jangan. Kamu Feli apa Christy ya? Feli kak. Kamu jangan bercanda terus dong, Fel. Oke, semuanya lanjutin lagi ya. Kita mulai dari awal lagi. 5, 6, 7, 8, and one, two. Anissa, konsentrasi Nis. Gigi. Tapi tadi kamu bagus ya, Gi, ya? Kayak gitu ya. Oke, yang lain? Semuanya? Mulai lagi ya, kita dari awal ya. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, good, 3, 4, and half, done. Nis,
Ngapain sih dari tadi bolak-balik nginjek kakiku? Gak sengaja, Gi. Emang kamu pikir enak nginjek kaki kamu? Vic, lu mesti beresin ini semua sebelum mereka tampil live. Ya. Don't cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Stop, stop, stop. Syukuri dirimu sendiri. Gak usah ketawa. Konsentrasi sama lirik lagunya. Jangan bawa masalah pribadi ke sini. Lihat aku. Don't cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri dirimu sempurna. Bisa, senyum. Sekali lagi ya, yuk, gak empat. Don't cry, don't senyum. Kamu cantik apa adanya. Sadari, empat. Syukuri dirimu sempurna. Jangan dengarkan kata mereka. Mas. Dirimu indah, pancarkan sinarmu. Oh, oh. Gitu dong, keren. Mas, dua, tiga, empat, lima. Halo? Mak, iya? Dari mana? Oh, tante. Tunggu bentar ya. Feli telepon siapa? Mama kamu. Halo, Mami? Iya, kangen banget. Lagi main kartu sama Cibi. Cibi, Mami aku mau kenalan. Kamu sering banget sih, Rin, minum vitamin itu. Iya. Kalau nggak kayak gini, aku gampang sakit. Emang kamu lagi nggak enak badan ya? Muka kamu pucat banget. Cibi, pelatih kita kok galak-galak amat ya? Iya, galak dan terlalu disiplin. Latihan, kerja. Latihan, kerja. Gak berhenti-berhenti. Bukannya emang harus disiplin ya? Kalau mau sukses. Hai, Wen. Abis dari mana? Abis telepon mamaku. Oh ya? Terus, gimana kabar Madam Rose? Gak tahu tuh. Belum sempat ngomong. Tadi, waktu aku telepon, katanya masih meeting. Kalau kalian mau sukses dan mau terkenal ya harus kerja keras dong. Ya? Sekarang waktunya sit up. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Terus. Kosong, kosong, kosong.
per 9 sama kentang. Kentang goreng. Makasih. Ini mandi duluan ya. Pagi, Kak. Gigi mau. Sama aku, kamu malu ya? Gak penting. Duh, kan kentang dong. Kalau kayak gini terus ya, diet bisa gagal. Banyak lagi yang mau didietin, udah kurus gitu. Ya ampun, lihat dong, ini lipetannya udah banyak banget. Gitu gendut. Ini gimana? Rin, tangannya masih pegal-pegal. Maafin aku ya, Rin. Sama-sama ya, Cher. Jadi ini diolesin di tempat yang pegal? Bukan. Ini di dinding. Gak lucu. Ayo. Serius. Latihan. Dari awal. Lucu. Ayo. 5, 6, 7, 8. You are beautiful. Ayo. Beautiful. Rin. Tantang Paula suaranya yang keras. Kayak Nisa tuh. Kamu cantik. Bagus. Cantik dari hatimu. Nis, hati-hati dong. Anissa, mau kemana? Apa lagi sih aku? Aku gak mau ditemani siapa-siapa. Lagi sama Gigi. Nis, kamu mau cerita sama aku? Ya udah, kalau kamu siap cerita, aku pasti dengerin. Ya. Halo Kak Ewa. Halo. Halo Cibis. Kak Ewa. Halo Kak Ewa. Jadi jangan males ya. Oke. Kamu. Kayawa, kajian belum? Belum. Si Feli kemana sih? Paling telat lagi dia mah. Iya, Anissa. Anissa, aku aja cariin. Halo Mas. Halo. Yap. Halo Kakak. Oke ya.
dipakai, ini aja dipakai. Aduh, gue. Telat lagi, Vel. Kok cuma 7? Si Charlie lagi panggil Anissa, Kak. Kita latihan dulu deh. Latihan dulu ya. Aku gak jago nari ya, Char. Jangan gitu dong, Nis. Semua butuh proses. Gak semua langsung jago. Buktinya Gigi jago. Ya itu kan Gigi. Kita sama kayak yang lain. Come on, Nis. Kamu ngambek sampai kapan? Kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri dirimu sempurna. Dari mana, Nisa? Maaf, Kak. Kok gak enak badan? Ya maaf, Mbak Sen. Aku lupa kasih tahu kalau Nisa gak enak badan. Aku gak akan kasih lagi toleransi sama kalian. Capek. Kalau dikit-dikit telat, dikit-dikit gak enak badan. Itu cuma alasan. Lebih baik mundur dari sekarang. Dan kamu, Shirley. Gak usah jadi sosok pahlawan. Bukan cuma kamu yang harus tanggung jawab, tapi semua. Semua harus punya tanggung jawab masing-masing. Kalau kalian mau sukses. Ngerti? Ngerti, Kak. Nisa, coba bagian kamu ya. Bait kedua. Sadari, syukuri dirimu sempurna. Jangan dengarkan kata mereka. Dirimu indah, pancarkan sinarmu. Oh, oh. Bagus, Nisa. Halo? Iya? Dari mana ya? Oh, bentar ya, Om. Cherrybelle! Telepon! Ya, dari siapa deh? Pak kamu. Halo? Halo? Cherrybelle, ini Papa. Cherrybelle, kenapa? Siapa yang telepon, Cher? Papaku. Tadi papaku yang telepon. Cherrybelle, udah selesai teleponannya. Kok teleponnya nggak ditaro? Itu tadi telepon pertamanya. Sejak 15 tahun yang lalu. Kamu itu perempuan yang sangat cantik dan berbakat.
Udah jangan nangis lagi ya. Don't cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri dirimu sempurna. Jangan dengarkan kata mereka. Aku yang lakukan. Gigi, kamu kenapa sih sama aku? Aku? Jujur, kamu kenapa sih sama aku? Aku iri sama kamu. Aku juga. Iya, aku juga, Gi. Emang aku kenapa sih? Gara-gara kamu jago ngedance, Gi. Ya ampun, cuman gara-gara itu doang. Sedangkan selama ini aku kalau denger Anissa sama Cherrybelle nyanyi, sumpah aku tuh iri banget. Sekarang gini aja deh. Kita tukeran aja, Ines. Aku ajarin kamu dance, kamu ajarin aku vokal. Gimana? Taukah dirimu berbeda, istimewa. Kau bisa membuat mereka jatuh cinta. Kamu capek, kamu boleh marah, kamu boleh nangis, tapi jangan pernah nyerah, karena nyerah berarti kalah. Sinarmu, oh, oh.
Ya ampun, kok bisa sama lagi, Fel? Jadi siapa yang mau ngalah? Ya udah, aku yang ngalah. Ih, emang kenapa sih kalau sama? Aku bosen dipanggil Kristi terus. Hai kembar! Hai, Kristi! Vitamin aku gak? Gak ada, ya bisa hal itu. Istirahat aja. Gak apa-apa kok, Kak. Lagian, kalau cuma berdelapan, bukan Cherrybelle namanya. Kamu yakin? Oke. Ayo, Cibing. Oke, siapin mental ya. Semoga aman. Semangat! Yeay! Yuk, buruan, buruan! Dalam seminggu, 5 hari kita pakai untuk latihan dance. Dan 2 hari kita pakai untuk latihan vokal. Jadi, biar lebih kompak, biasanya kita suka nyanyi bareng. Ya kalau misalnya satu nyanyi, yang lain ikut ngebeo. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. Ya, itu tadi contohnya. Selain itu, kita juga selalu komunikasi. Karena komunikasi itu penting buat nyatuin pendapat dan pikiran. Ya, selain itu, kita juga suka koreksi video-video performance kita ya di internet. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Mbak? Siapa sih yang paling berjasa dalam Saya sih, Mbak. Bad attitude. Boo! Kopitar narsis. Chef, kamu belum jawab apa-apa. Ya, tentu saja manajer punya peran paling penting di sini. Tapi keluarga juga punya andil di sini, seperti Mama dan Papa. Oke, saya rasa udah cukup. Selamat siang, terima kasih. Iya. Mas, jangan foto ya, Mas. Jadi gimana keadaan Norin? Keadaannya sudah membaik. Tinggal butuh sedikit istirahat. Terima kasih banyak.
minimarket sebelah aja udah dikerubutin orang, apalagi beli bakpao di pinggir jalan. Tahu nih, lihat dong rambut aku sampai berantakan gini, biasa kan lama banget. Terus aku gak dapet dong. Banget kamu udah bangun. Minum dulu. Halo, Cibi. Hai. Kok bisa ada si Mumu? Kemarin aku cari-cari dia. Iya. Ternyata itu ada di kolong tempat tidur kamu. Aku gak nyangka. Ternyata kalian perhatian banget sama aku. Rin, kita kan teman satu rumah, teman satu grup. Masa sih kita gak perhatian sama kamu? Iya. Kalau kamu sakit, kita pasti gak tenang. Tapi kan, kalian mesti latihan. Kan sebentar lagi kita ada live show. Tenang aja, Rin. Gak apa-apa. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya kok. Pokoknya kita janji gak akan pernah ninggalin kamu, Rin. Kita akan selalu temenin kamu sampai kamu sembuh. Makanya, Mama bilang juga apa? Kalau ikut kegiatan begituan itu, gak bawa manfaat. Cuma bawa penyakit, kan? Begituan. Begituan tuh maksudnya apaan sih, Ma? Come on, Wer. Kamu tahu betul maksud Mama itu apa? Ya udahlah. Gak usah pakai sewot. Lagian kan maksud Mama baik. Kalau maksud Mama baik, kenapa sih, Ma? Cara nyampainya gak bisa baik-baik. Wer. Mama itu telepon. Bukan untuk ngajakin kamu ribut ya. Ya udah deh, Ma. Wenda capek. Ya okay. Tapi yang penting Mama udah telepon kamu loh. Jadi jangan lagi sampai ada kata-kata kalau Mama gak peduli lagi sama kamu. Which is Mama juga capek kamu salah-salahin terus. Bukannya selalu Wenda yang salah. Apa, Wen? Gak apa-apa kok, Ma. Ya udah ya, Ma. Wenda ngantuk. Okay. I love you, sayang. Love you too, Ma.
Pagi. Pagi. Arin, kamu udah sehatan? Udah, Kak. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Kalau aku udah terlalu keras menggembleng kalian. Tapi aku harap kalian mengerti, aku berniat baik. Aku ingin grup ini solid. Dengan atau tanpa aku. Loh, Kak Victor kok ngomongnya gitu? Emangnya kakak mau pergi kemana? Enggak pergi kemana-mana. Tapi maksud aku, aku ingin kalian semuanya kompak. Tanpa harus diawasin. Tanpa harus dibimbing banyak. Oke. Jadi besok-besok kalau ada yang sakit, ya kalian tinggal ngomong aja. Gak apa-apa kok. Aku gak paksa tampil. Nanti kita cari jalan keluarnya. Oke? Ini bisa baik juga ya kadang-kadang. Gigi, ya kan orang baik. Kamu nih, sama aja sama si Manfred. Halo, kok. Halo. Halo. Aku mau bicara sebentar. Papa mau ketemu sama kamu. Aku gak mau. Cher, please. Please. Bentar aja. Ada apa sih? Bibi, aku mau ke apartemen dulu ya. Alisa, aku ikut. Dadah. Shirley. Silakan. Shirley. Apa kabarnya? Apa, Pak? Maksud kamu kenapa? Kenapa? Kenapa dulu Papa pergi? Kenapa selama 15 tahun Papa hilang gitu aja? Kalau kamu mau jawaban jujur, ya... Kenapa baru sekarang, Pak? Mungkin yang terbaik. Mungkin yang terbaik pada saat itu papa mesti pergi ya. Papa udah gak mungkin bisa hidup bareng mama kamu. Tapi masih ada Charlie, Pak. Mama mungkin pernah jadi istri papa. Tapi Charlie masih jadi anak papa. Andai papa bisa, gak ada kalimat papa. Perkataan papa sekarang ini yang bisa merubah, menghapus kesalahan papa 15 tahun yang lalu. Gak siapa itu, Pak. Tapi... Ah. Ya, kasih papa kesempatan. Kasih papa kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Papa terlambat. Gak ada yang perlu diperbaiki dari hubungan ini. Charlie dan Mama baik-baik aja tanpa Papa. Jadi, satu hal yang kamu harus tahu, nak. Tidak ada satu hari pun yang bisa Papa lewati tanpa menyesali perbuatan Papa 15 tahun yang lalu. Kenapa? Kepleset.
kamu, Nis. Iya, sorry ya, Jill, sorry. Aduh, Nisa, kita kan selalu ingetin kamu. Kalau keluar kamar mandi itu, geser dulu sendalnya. Kamu cuek banget sih, Nis. Bosen deh ingetinnya. Kalau kayak gini kan jadi ngebahayain orang lain. Iya, Jill, sorry. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Kapan kamu berubah sih, Nis? Terserah deh kalau misalnya kamu tinggal sendirian di sini. Tapi ini kita tinggal rame-rame. Aku udah berkali-kali ngomong sorry. Udah dong, Jel. Anissa, kok marah sih? Maksud aku kan baik. And I really love you. And I really love you. And I really love you. Never leave you. Sahabat, ku lama kehilanganmu. Maafkanlah, maafkanlah. Cibi, aku mau minta maaf ya. Selama ini udah bikin kalian kesel. Sering ngilangin barang. Udah jarang beresin kamar. Sampai bikin Angel jatuh. Maafin aku ya, Jel. Iya, nih, sama-sama. Ya. Jatuh kenapa, Jo? Kita semua maafin kamu, Konis. Ya kan, Cibi? Udah dong, Nis. Jangan nangis lagi ya. Kita yakin kok, kamu pasti bisa berubah. Aduh, kenyang, enak.
Gimana? Enak gak? Makanan kamu enak banget. Iya, bumbunya pas banget. Hebat banget, Wen. Siapa yang ngajarin masak? Mamaku. Cherrybelle, Pa. Ya, gitu deh. Kalau papamu? Ya, gitu deh. Yang jelas, masih belum masuk akal rasanya. Tapi, bagaimanapun juga, aku sayang banget sama mamaku. Iya, kayaknya memang cinta yang bikin semua ini masuk akal. Halo, Mama. Yes. Mama lagi ngapain? Lagi siap-siap. Mau ada acara makan siang sama para investor. Kenapa? Mama inget kan? Bulan lalu Enda udah bilang sama Mama kalau minggu depan ada konser tunggal Cibi. Mama dateng kan? Loh, acaranya memang minggu depan ya? Mama harus pergi ke Jepang, nak. Wenda bilangnya kan udah lama, Ma. Ya, kamu kelamaan bilangnya. Jadi Mama kan lupa. Nggak bisa diundur ya, Ma. Lagian kan pekerjaan Mama banyak. Bukan cuma ngurusin kamu doang. Acara ini penting banget buat Wenda. Well, Mama itu perginya ke Jepang, bukannya ke Bogor. Jadi sepenting apapun acara kamu, Mama nggak mungkin mundurin schedule perjalanan Mama. Mestinya kamu itu bilang 2 minggu yang lalu. Kalau udah mepet kayak gini kan jadinya nyusahin Mama. Mama ini gimana sih, Ma? Wenda bilang dari sebulan yang lalu, Mama bilangnya kelamaan. Wenda bilang dari seminggu yang lalu, dibilangnya mepet. Kenapa sih, Ma? Selalu Wenda yang salah. Aduh, Wen, beneran deh. Mama nggak bisa ribut sama kamu sekarang. Bukan saat yang tepat. Wenda bukannya mau ribut, Ma, sama Wen, Mama. Wen, nanti lagi ya. Mama beneran harus pergi sekarang, oke? Okay? Bye! Ma. I love you, Ma.
Nonton yuk. Sendiri nanti. Wenda mau kemana? Aku mau berhenti aja. Cuma ngerjain ini salah, ngerjain itu salah. Gak ada satupun yang bener di mata mamaku. Wenda, lihat aku, Wen. Wenda, lihat aku. Kalau kamu lari, emang masalah kamu bisa selesai. Biarin aja. Aku gak peduli. Wen, oke. Okay. Kalau gitu, ya udah, gak usah diselesain. Asal kamu tahu ya, Wen, masalah baru tuh akan selalu datang. Jadi apa selamanya kamu akan kayak gini? Dev. Makasih ya, Dev. Sama-sama, Wen. Sung, taksinya udah datang. Oke, terus nanti kalau ada orang kantor kesini, jangan lupa kasih dokumen yang ada di atas meja sama mereka. Terus jangan lupa kasih tahu mereka kalau saya lagi di Jepang, ya? Oke. Sukses hari ini ya, Ma. Sukses juga untuk Mama di Jepang. Kabarin kalau udah boarding ya, Ma. I love you, Ma. I love you too, sayang. Feli, kamu udah yakin mau kembaran? Yakin?
kalau kita kembar, bukan berarti nasib kita harus sama, kan? Tapi nasib baiknya kan pasti sama. Pasti. Oke, Feli. Oke, Kristi. Oke, Cibi. Ini dia saatnya. Aku gak nyangka kita bisa kompak. Dan benernya jadi sahabat. Cibi, bisa gak ya kita sekompak ini sampai kapanpun? Aku gak bisa bayangin deh. Gimana ya hidup aku kalau harus tanpa kalian? Janji yuk. Kita akan selalu jadi sahabat. Walaupun gak selamanya kita bersama. Cibi, aku bangga dengan kalian. Cibi! Udah siap semuanya? Sudah. Oke. Okay. Nanti kalau ada wartawan datang, jangan mereka suruh masuk ya. Oke. Biar mereka konsentrasi aja. Okay. Gimana? Siap? Siap. 10 menit lagi ya. Oke. Okay. Okay. Hai, siap ya. Mami, kamu jadi datang? Jadi, Mami lagi kesini. Oke. Okay. Adinda, Adisa di sini. Adinda sini. Rin. Sabar ya, Wen. Jangan sedih lagi. Kamu gak mau kan fans kamu ikutan sedih gara-gara kamu sedih? Aku cuma pengen mami aku ada di sini, Gi. Wenda. Mama. Kamu masih marah sama mama? Kamu takut ya sama mama? Benda cuma takut salah lagi, Ma. Maaf, sayang. Kalau kamu merasa seperti itu. Tapi mama gak berniat untuk membuat kamu takut sama mama. Wenda cuma pengen mama bangga sama Wenda. Mama selalu bangga sama kamu. Tapi maaf kalau mama gak pernah bilang apa-apa soal ini sama kamu. Tapi mama janji. Mulai saat ini, mama akan membuat kamu merasa seperti itu. Selalu. Oke. Okay. I love you so much, Ma. Selamat malam, Cherry Bell! Ini saat yang kita tunggu-tunggu, Cherry! Love you so much since I found that love you.
Papa, nak. Kamu buat papa bangga.